Selebritas Nia Ramadhani mengaku mendapatkan mukjizat dari kasus narkoba yang pernah menjeratnya pada Juli tahun lalu. Hal tersebut disampaikan Nia Ramadhani saat berbincang dengan Mary Riana di YouTube-nya. Nia Ramadhani menyebut mukjizat terbesar yang didapatkan adalah kehidupan pernikahan yang lebih baik. Nia Ramadhani merasa dirinya dan sang suami semakin kompak dan dekat semenjak terjerat kasus narkoba. Nia Ramadhani menjelaskan dirinya dan Ardi menjadi makin terbuka satu sama lain terutama saat mengalami masalah. Nia mengakui dirinya memang sangat mendambakan kehidupan pernikahan yang dirasakannya saat ini.